it to be alive. Tell me what happened. Nonton apaan sih, Nak? Ini nonton horor. Udah malam Jumat nonton horor. Tuh lihat belakang lo, ada yang ngeliatin tuh ada. Ih, Cak, ngapa sih, Cak? Lagian nonton horor, udah malam Jumat nonton horor. Dengerin Dream Showcase aja. Cak, lo denger gak suara itu? Apaan sih? Dreamers Radio number one streaming radio in Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Dreamers. Yes. Selamat Jumat malam ya. Malam Jumat Dreamers ya. Dan kalau udah malam Jumat, berarti waktunya gue DJ Pang untuk nemenin lo di Showcase tentunya ya Dreamers. Kalau lo belum tahu Showcase itu apa, Showcase itu ya lo harus tahu sih men sebenarnya, karena di sini lo bisa mendengarkan musik-musik talent kita yang karifan lokal tuh yang sungguh sangat sabi sekali gitu Dreamers. Jadi kalau lo pengen tahu lagi ada apa sih update-update musisi lokal di Indonesia sekarang nih, ya lo stay tune-nya di Dreamers Showcase gitu. Dan spesial untuk malam ini Dreamers ya, gue udah kedatangan seorang bidadari yang turun dari kayangan. Men, gue udah lama banget sih pengen siaran sama yang ini, tapi kayak gue, menurut gue cepet sih, kayak dia cepet untuk cepat keluar menuju ketenaran, yoi. Iya gak sih, pokoknya langsung aja deh gue sambut. Selamat malam untuk Ibu Danila Jelita. Selamat malam Bapak Ipang. Hormat saudara-saudara sekalian yang datang malam ini. Silakan makanannya ada di sebelah kanan, untuk salaman sama pengantin ada di sebelah kiri. Boleh request lagu juga ya, Ibu. I will fly boleh. Pasti ya. Bro, aduh, gue gimana ya? Mungkin, tapi pasti udah pada tahu sih ya Danila. Lu sapa ini deh, sapa si pendengar Dreamers dengan cara Danila, lu gimana sih kayak suara Danila? Anak-anak Dreamers. Dreamers itu apa ya sapaannya untuk Dreamers juga. Halo Dreamers yang dengerin dreamers.id.com.semuanya. Selamat malam. Selamat mendengarkan perbincangan kita yang mungkin akan cenderung di luar ekspekt kalian mengenai wanita dan laki-laki dan semuanya lah ya. Jadi kalau main musik ya lebih enak ngobrol deh. Ya itu dia ya. By the way, gue manggil lu Danila dan Dan Nil, Ci bisa, Ci banyak sih. Kenapa sih lu akhirnya dipanggil Ci? Itu emang lu ada darah Tionghoa kah gitu? Atau kayak fans aja yang kayak ih dia gitu. Sebetulnya itu si Lava sih yang mencetuskan memanggil gue Ci, karena memang gue ada keturunan apa ya, Cinanya lah. Oh ada ya? Ada. Masa lo nggak bisa lihat dari mata gue yang blow ini? Men, itu nggak ini soalnya nggak bisa apa namanya? Kayak teman gue ada yang mukanya Chinese banget ternyata enggak, terus ada yang enggak banget ternyata iya gitu. Iya sih. Tapi gue memang ada, cuman emang bahkan keturunan Chinese itu sendiri masih sangat Indonesia gitu. Jadi ketika gue tanya keluarga gue yang memang ada keturunan itu, mereka tetap bilang enggak, oh kita orang Indonesia karena kita lahir di sini, tinggal di sini, bla bla bla, cisok. Iya, dan kita minum dari air Indonesia. Waduh. Air tanah Indonesia gitu-gitu kayak negarawan gitu kayak. Kok berat ya malam ini berat sekali ya. tapi lo kan gue inget waktu itu pertama kali lo muncul. Waktu itu gue nonton lo di acara di kampus gue 2000 berapa ya? 13 something. Siang waktu itu, kayak main siang, terus yang nonton juga panitia gitu-gitu deh. Itu kapan ya? 14. Kayak Danila enggak ada yang tahu gitu, kayak at least ya masih inilah. Terus sekarang tiba-tiba 3 tahun berikutnya dor kan, kayak siapa yang gak tau Ci Danila? Masih ya, banyak sih sebetulnya. Cuman untuk gue pribadi kayak, wah ternyata semakin kesini banyak jadinya yang tahu. Thank you the power of internet. Gimana rasanya tuh jadi superstar? Rockstar atau superstar? Rockstar sih kayaknya. Rockstar ya. Kalau gak tau juga sih, star lah. Asik, star jadi star lah. Syndrome gini gue. Aduh, apa ya rasanya? Terharu yang pasti, terus gak percaya. Karena dulu gue manusia yang introvert, apa introvert sih, pendiam, pesimis, memiliki krisis percaya diri dan lain-lain. Terus sekarang tiba-tiba kan kepercayaan diri gue ternyata orang-orang yang memang mendengarkan musik-musik itu. Oke. Dari situ akhirnya lu stand out lah ya. Akhirnya gue mulai, oh ternyata sebetulnya dari dulu gue sudah sangat mencintai diri gue, cuman gue gak mau mengakuinya aja. Oke. Jadi lu harus mulai mencintai diri lu sendiri ya? Karena orang pasti ada banyak yang mencintai diri lo juga gitu ya. Cuman
Cuman lo yang tahu betul gimana caranya lo mencintai diri lo sendiri. Bahkan untuk menyakiti diri sendiri juga cuma lo doang yang tahu. Anjas. Ring. Puitis banget sih anak ini ternyata ya. Lo, by the way, lo kuliah apa sih? gue kuliah broadcasting, harusnya gue yang nyiaran. Oh gitu. Ah, kita tukeran aja gimana ya. Lo kuliah apa emang? Gue sastra sih. Tuh kan harusnya lo jadi lirik. Oh iya ya. Udah deh, mendingan gini. Gitu, gimana kalau sekarang gue yang jadi ininya, apa namanya, penyiarnya, ya. Lo yang musiknya. Tapi gue gak bisa. Terus kayak cuman bikin-bikin lirik doang gitu. Lo ngeband kali. Gue tahu. Makasih ya. Iya yeah, gitu, makasih ya. Yes. Ada jadi CD-nya lo nih gue. Guys, please dengerin 90s apa horse. Gue lupa, lalu. Iya benar kan? Iya benar. 90s horse kan? Iya, iya itulah. Nah, sekarang gue mau promoin lo. Ya, untuk teman-teman semua yang malam ini sedang nongkrong di sini, jangan lupa dengerin bandnya Ipang juga, namanya 90s horse. Benar gak sih gue? Iya, power di belakangnya. 90s House Power. Iya, itu dia. Dan ada gitaris cewek yang gue melihat, kok gue melihat sosok Gina seperti sosok gue zaman dulu ya. So, wah, when mungkin kalau gue jadi laki-laki gue nembak Gina sih. Oh gitu ya? Please bilangin ke Gina. Iya, ya. Iya, ntar gue bilangin. Dan semua orang juga bilang. Eh, by the way, lo lagi ke promo Kalapuna ya? Iya, betul. Sebelum gue ntar nih. Lebih ke ini dulu deh. Awal lo bermusik dulu, mungkin banyak belum tahu juga Danila. Awal bermusik dulu tuh lo kapan dan gimana sih, dari kecil kah atau sebenarnya gimana talenta lo yang ada sekarang ini? Talenta. Kecil tuh gue nggak ada niatan untuk berkecimpung di dunia musik tuh 0%. Dulu gue pengen jadi penulis, terus akhirnya pindah pengen jadi sutradara. Berawal dari waktu masih gue kecil, gue nggak tahu cita-cita, terus tiba-tiba gue pengen jadi penulis sutradara, terus habis itu gue nggak tahu lagi cita-cita gue apa karena suram banget. Okay. Tapi gue emang suka dengerin musik. Dan pada saat gue kecil, ibu gue yang selalu, lo nyanyi dong suara, kata dia gitu. Ah, gak mau lah. Akhirnya disuruh nyanyi. Dan ibu gue yang udah berasa Tuhan gitu, kok di penyanyi lo, kata dia gitu. Gue kayak, ah apa sih, skeptis yeah, gitu. Akhirnya pas SD gue udah mulai mencintai band. Dan ngeband itu enak loh gitu, karena bisa menyatukan beberapa pikiran jadi satu dan bisa memunculkan karya dan lain-lain. Terus gue cuma dengerin doang, jadi penikmat musik. Sampai akhirnya pas kuliah, gue diajakin ngeband sama temen. SMP juga pernah, masih bawain coklat. Bendera itu. Bendera, ya. Udah yeah. Pasti vokalis perempuan pada era itu pasti coklat, yeah, kan. Kikan lah. Terus sampai akhirnya pas kuliah gue ngeband. Terus ada kesempatan untuk jadi solois ternyata. Cuman waktu itu gue gak mau jadi solois, karena gue gak pernah ngerasa punya teknik yang apa ya, yang spektakuler gitu dinyanyi. Sampai teman-teman band gue, si Orca itu, dan pernah mampir ke Dreamers juga dulu. Itu bilang, ya udah dan lo solo aja gitu, itu kesempatan buat lo, dan kita gak apa-apa kok, kata mereka. Kalau lo terkenal kan band kita terkenal juga. Akhirnya ujungnya bandnya kemana sih? Jadi kayak merasa bersalah gitu. Cuman masih ngumpul, dan emang kemarin pas ketemu kita kayak mau, kita ikut-ikut tribute lagi yuk, buat main-main gitu. Dan akhirnya udah sampai detik ini, ternyata gue udah kepalang nyebur di dunia, di industri musik sebagai solois. Dan gue pikir setelah melihat beberapa respon orang yang positif, gue ngerasa, oh ternyata gue memberikan dampak positif juga untuk mereka. Jadi kenapa gak gue nyebur berenang sampai sedalam mungkin. Yo, gitu. Dan jadilah sekarang. Ya. Danila yang sekarang ya. Men, dan kalau dengerin telisik gitu ya lagu-lagu lo, gloomy banget gak sih? Iya gak sih? Bener gak gue? Tapi maksudnya mostly sih orang-orang yang denger kayak, ih dia dark banget ya, gloomy. Iya itu, sih. Kenapa sih mungkin kalau lo ada jawaban soal itu? Kenapa ya? Kalau, jadi ada gini, itu pertama kali gue suka sama karyanya Lava itu pas dengerin Terpaut Oleh Waktu. Terpaut oleh waktu itu, tapi si Lava tidak bisa menemukan penyanyi yang pas untuk lagu itu. Karena biasanya yang nyanyi itu jadi beda aja gitu. Oke. Terus pas gue nyanyiin, si Lava butuh, ah saya butuh ini nih, butuh suara-suara yang desperate gini, kata dia gitu. Ya udah, dan gue nggak tahu kenapa lagu apapun yang gue nyanyikan, kenapa ntar jadi sangat gemulai gitu. Gue juga nggak tahu. Gemulai. Sendu dan gloomy, katakanlah gitulah ya, tapi mungkin karena padahal gue orangnya tidak segloomy itu, mungkin ada kali di dalam tapi nggak tahu deh, itu kayaknya keluar dari aura sendiri kali ya. Gue percaya sama the power of spirit of aura sih. Anjas.
Beneran sih. Kok gue jadi yo yo yo, ini adalah sisi lain Daniela, men. Ya oke okay, oke okay, oke. Okay. Aduh. Ntar gue akan tanyain juga soal lirik yang sastrawi sih kayaknya. Tapi ini kita harus mendengarkan dulu lah, selagu dulu lah. Nah ya. Mau bawain apa nih lagu pertama nih? Oh, gue bawain langsung nih. Iya. Guys. Iya. gue udah sekitar 4 tahun, enggak. Iya, 3 tahun tidak membawakan, tidak bermain dengan alat musik. Jadi maafkan ke... Gak usah maaf lah ya, bodo amat lah ya, salah-salah. Poster attitude dong ya. Apa ya lagu yang mau dibawain itu kayaknya single dulu kali ya. Siapa yang lagi single? Siapa? Hah? Mas Hendra? Mas Hendra single. Singlemu yang mana nih? Yang kalau puna. Oh ini yang pertama mau dibawakan? Iya, okay. Supaya nanti pas terakhir bisa lo airplay. Iya benar juga. Oke okay, kalau gitu ya, ini langsung mau dibawain loh dari Mas Kalapuna. Single terbarunya. Tapi kita akan bahas juga Kalapuna, ada apakah di balik Kalapuna itu, ntar pokoknya abis ini. Jadi jangan kemana-mana, ini dia Daniela Riyadi, Kalapuna, only on Dreamer Showcase.